mengejutkan. Tiko masih ada hubungan dengan keluarga Cendana. Benarkah Ibu Eni lewat akte kelahiran ungkap ini? Sebelum lanjut, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan loncengnya agar Anda selalu update dengan informasi yang kami berikan. Geger Ibu Eni muncul ke publik dengan menunjukkan bukti akte kelahiran Tiko. Pantas saja kalau Tiko ramai diberitakan dengan keluarga Cendana. Kebenaran akhirnya terungkap ramai diberitakan kalau Tiko keturunan keluarga Cendana. Terkuak dari akte kelahiran Tiko. Kisah pilu Tiko yang merawat ibunya sendiri tanpa air dan listrik di rumah yang tidak terawat masih jadi konsumsi masyarakat Indonesia. Semenjak viralnya unggahan channel YouTube nama Tiko menjadi terkenal. Bukan cerita miring yang beredar mengenai kehidupan asli, tapi mulai dari Tiko bukan anak kandung dari Ibu Eni. Sampai Tiko dikabarkan memiliki hubungan dekat dengan keluarga Cendana, kini kehidupan Tiko selalu diburu para konten kreator. Sampai rumah Tiko ramai didatangi anak-anak muda sekedar selfie atau membuat video. Memang kisah kehidupannya banyak yang mengagumi Tiko karena ketulusan dan keikhlasan merawat ibunya yang mengalami depresi berat. Kini muncul kabar Ibu Eni kembali setelah ia dirawat di Dinas Sosial Jakarta Timur. Hal yang membuat publik tercengang setelah Ibu Eni menceritakan silsilah keluarga Tiko. Mungkin seorang ibu tak menerima kalau mendengar kabar Tiko bukan anak kandung. Secara mengejutkan, ia mengeluarkan kertas pada perawat yang merawatnya, mengatakan kalau kertas itu akte kelahiran Tiko. Lantas Ibu Eni tak terima kalau Tiko dikabarkan dia bukan anak kandungnya. Tertera di akte tertulis nama lengkapnya Tiko adalah Pulung Mustika Abimana, kelahiran 30 Desember 1999. Ibu Eni menyebut nama Tiko diambil dari nama Raja Jawa. Nama itu diberikan langsung oleh ayahnya sendiri kala itu. Sontak perawat itu kaget karena Ibu Eni seolah sudah sembuh dari depresi beratnya yang sudah dideritanya selama hampir 10 tahun. Dan cukup sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan jangan lewatkan video-video menarik dari kami. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.